warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para kiai. Saya sering ditanya, apa bedanya habaib, habib dengan kiai? Bedanya tipis. Kalau habib itu nasab, kiai itu nasib. Al-akhos malam hari ini, habibana kita yang sangat-sangat kita cintai, Habib Zainal Abidin, saya sering beliau manggil beliau Bib Idin atau Bro Idin. Kebetulan kalau saya itu dekat dengan Abah Lutfi karena saya banyak mewarisi ideologi-ideologi beliau. Tapi kalau Bib Idin ini lebih dekat lagi karena mewarisi nasab Abah Lutfi. Mudah-mudahan ke depannya Habib Idin bisa seperti Abah Lutfi. Amin. Yang saya hormati Bapak Kapolres, yang sama dengan saya pangkatnya sama-sama AKBP, kalau beliau Acung Komisaris Besar Polisi, kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Dan juga dihadiri oleh Ibu dan Dim, saya cuma mengingatkan kepada para jomblo, kalau Anda cewek silahkan menikah dengan polisi, tapi kalau ada cowok jangan pernah berani menikah dengan polisi dan tentara, bahaya bro. Kalau Anda nikah dengan polisi lagi-lagi gampang, apapun yang Anda inginkan mbak, pasti dia yang menjawab siap dan 86 melaksanakan. Tapi kalau Anda menikah seperti itu dan berbahaya, maka apapun pasti satu hal, izin dan mau makan, masuk kamar, izin dan masuk kamar. Yang paling bahaya, izin dan jalur kelompok. Para pejabat daerah, Pak Bupati atau Wakil Bupati, serta jajaran Forkominda yang saya muliakan, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tadi pakai kacamata, saya pikir karena terang banget, ternyata ini gelap, maka saya mau izin buka kacamata. Karena mata saya terlalu capek, baru tadi pagi saya nyampe dari Hong Kong. Pengajian bersama teman-teman di Hong Kong. Insya Allah Bikidin, kemarin saya minta dijadwalkan, dapat jadwal bulan apa ini? Bulan Februari. Nanti Bikidin dengan Zahir Maria insya Allah berangkat ke Hong Kong. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya di beberapa pengajian yang bisa Anda lihat di YouTube, saya sering mengambil salah satu hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asu ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan dari al-kubur sebagaimana dia mati. Orang akan dimatikan dalam sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya kasih contoh. Hari ini kita sama-sama kehilangan masyayikh kita. Jam 6 pagi saya dikabari teman asisten Mbah Mun dari Mekah. Gus mohon doanya. Mbah Mun kritis. Bahasa kritis saya sebar di WA group dengan tidak menggunakan bahasa kritis.
saya bilang sama teman-teman kiai, mohon doanya kesehatan bangun menurun jam 6 pagi. Akhirnya saya dapat kabar berita, sakitnya gimana? Beliau dahak keluar darah. Kemudian dokter kepresidenan dari Pak Jokowi telepon ke Mekah, ada namanya dokter Terawan. Jam 8 pagi saya dikabari Mbah Mun sudah tidak ada. Yang pengen saya sampaikan apa? Mohon maaf, saya sengaja saya tidak pernah membawa serban ini. Serban ini hadiah dari Mbah Mun kemarin Lebaran. Beliau utusan santri datang ke pondok, tolong diberikan kepada Miftah. Ini sengaja malam hari ini saya bawa. Kebetulan saya punya dua hadiah serban itu dari dua orang yang istimewa. Awal puasa Ramadan saya mendapatkan karungan serban dari Abah Lutfi di Durian Sawit. Kemudian Lebaran kemarin saya mendapatkan ini dari Mbah Maimun. Sengaja hari ini saya bawa, padahal saya tidak pernah membawa sebelumnya. Apa yang terjadi pada Mbah Mun? Ini sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seseorang itu akan dimatikan oleh Allah, akan dipanggil oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. 5 tahun yang lalu Mbah Mun sudah firasyah bahwa beliau akan kembali kepada Allah 5 tahun lagi. Beliau sering berbicara, sering mauidhoh hasanah tentang kemuliaan hari Selasa. Dan ternyata semua apa yang Mbah Mun sampaikan, Mbah Mun dawuhkan, semuanya hari ini terbukti. 5 tahun setelah beliau mengatakan saya 5 tahun lagi mungkin akan kembali kepada Allah, hari Selasa, hari yang beliau cintai, sampai cintanya beliau dengan hari Selasa, setiap hari Selasa di pondok sarang itu libur. Padahal rata-rata pesantren libur hari Jumat, beliau minta hari Selasa. Betapa mulianya beliau, orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka saya sering bilang begini, Pak Kapolres, kalau polisi senang ngaji, saya senang. Insya Allah nantinya pas pengajian. Yang menjadi persoalan itu polisi mainnya cuma di jalan, toh ini hati-hati. Matinya bisa tabrak truk. Kemarin saya di Mabes Polri ditanya sama teman-teman Mabes, bagaimana pandangan Gus Dur terhadap polisi hari ini? Polisi hari ini menurut saya istimewa, Pak. Kenapa? Luar biasa. Polisi Indonesia itu keren, gimana tidak mengamankan demo, dilempari batu sama pendemo yang masuk ambulan, batunya. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Betapa ampuhnya polisi kita hari ini. Kayaknya polisi kita sudah kayak banser, kalian ini pun tahu doktri. Saya kasih di contoh yang lain. Saya besok 1 Oktober haul almarhum almarhumah Kiai Haji Sairozi Lamongan. Beliau kalau ngasih tausiah ceramah itu kelemah-kelemek, tapi ilmu tasawufnya masuk. Anda tahu kapan meninggalnya Kiai Sairozi? Ketika berangkat pengajian. Kenapa? Karena 24 jam waktunya dihabiskan untuk pengajian. Saya punya kawan yang barangkali Anda kenal, Ainul Rafidil Firdaus, atau kita kenal dengan nama Opik Tomborati. Ibunya itu hafid Al-Quran 30 juz, ibunya hafidoh. Satu saat ketemu dengan saya, Gus, apa benar kalau saya biasa membaca Al-Quran akan dipanggil oleh Allah ketika membaca Al-Quran? Saya jawab, enggak Ibu, plus. Dan subhanallah, ibunya Mas Opik meninggal ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Makanya kalian menggemar sholawatnya Bimidin Zahir Maniyah, dimana-mana datang sholawat. Ya, bisa jadi oleh Allah dipanggil dalam keadaan bersholawat. Teman-teman hadroh dan penerbang, bisa jadi kalian dipanggil oleh Allah ketika nabuh dan buka mencelat indah semua. Hasan, rumah aku yang musa. Kalau
kalau di tanggal tua sama tanggal muda itu hasanah terbukanya beda. Kalau tanggal tua nggak ada job, bunyi terbukanya apa? Entek dite, entek dite. Saya copot kacamata mau lihat Hasan enggak ya. Sebagaimana kebiasaan dia hidup, itulah kemudian alasan kenapa ketika saya pulang dari Mekah, saat itu saya kecelakaan, jari saya waktu itu patah 3-4 lokasi di 3 jari. Saya disuruh berhenti ngaji sama dokter, saya menolak, gak mau dokter. Saya punya kiai di Lumuyangan, pengasuh pondok pesantren Al-Mujahadah, namanya Mbak Ahmad Dardiri. Beliau pulang dari Magelang, pengajian di tengah jalan tabrakan, kepalanya bernet. Dibawa ke rumah sakit, beliau menolak. Apa beliau katakan? Lebih baik saya mati di pondok ketika mengaji daripada saya mati di rumah sakit dirawat oleh dokter dan perawat. Kepalanya mengucur deras darahnya, tetapi tidak berani meninggalkan pengajian. Jajal awal ini masuk angin titik alasan. Bahkan kadang-kadang diajak ngaji jawabannya apa? Wes tahu. Hati-hati orang yang diajak ngaji jawabannya wes tahu rakyat. Sesok kamu susah doa, ya Allah saya minta bahagia. Malaikatnya bengok, wes tahu. Rongos. Alasan ini pula lah kemudian yang menjadikan dasar bagi saya kenapa di tengah-tengah kemaksiatan anak-anak dunia malam, di tengah-tengah kemaksiatan di lokalisasi, saya hadir kepada mereka. Saya masih ingat betul orang yang mendukung saya full untuk ngaji di dunia malam 5 tahun terakhir adalah Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengatakan apa sama wartawan? Miftahi rasanya mau gagas kayak ini bengkel sing jenenge wong bengkel iki yo nganggo awake kotor, kadang-kadang kena gemuk, kadang-kadang kena oli. Barangkali benar ketika saya masuk ke dunia malam saya lihat bapak berpakaian seksi. Saya besok hari Rabu ini jam 4 sore buka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta. Aku ngomong ke orang, kok sweet sweet ini apa? Jangan dengan tamu langganan. Mbak LC-nya itu jumlahnya 1200. LC itu kalau di Pantura namanya Puro. Puro itu kata BBD kepanjangnya perempuan rela diusel-usel. Kalau di daerah Pati sana namanya PK, pemandu karaoke. Kalau sebelah sana namanya PL, pemilih laki. Kalau di Jogja, Jakarta, Bali namanya RC. Mereka bekerjanya di mana? Di Puskesmas, Pusat Kesenangan Mas-Mas. Apa yang mereka lakukan? Pekerjaannya adalah karaoke. Kata rock dibuka, oke. Makanya kalau BPD bilang sama saya, Gus mau sekali-kali saya ikut, langsung saya tolak, jangan deh. Ngaji di klub malam itu berat kan, Gus. Cuma aku saja. Karena saya kemarin kalau BPD ikut, gak berani pulang. Kenapa? Karena bertah di dalam. Saya ketika 5 tahun yang lalu ditanya sama Abah, gue kuat deh. Doanya apa insya Allah saya kuat. Banyak godaan, banyak. Mana senang bangun tuh, mana senang. Oh, canggih kincil kurang aja. Emangnya aku cowok apaan? Kenapa kemudian saya ada keinginan di sana? Saya bilang sama beberapa media, keinginan mereka untuk kenal dengan Allah itu sama dengan kita.
tetapi kesempatannya yang berbeda. Kalau Anda kan enak, Zahir Mania ini kalau saya lihat punya jadwal rutin, apalagi bulan ber-ber kayak gini. Rutin tanggal 1 di mana, tanggal 2 di mana, dan seterusnya. Kesempatan banyak. Sementara mereka yang berada di sana, yang istilah saya mereka itu red district. Kalau di Belanda namanya red light. Kebetulan kemarin saya diundang ke Belanda ketemu dengan orang-orang seperti itu. Mereka tanya sama saya, jujur Gus, saya jadi pengen nomor orang. Saya jawab, pengen. Terus bagaimana? Mantap. Maksudnya dia pinginan pantas. Beda dengan mereka. Keinginan untuk kenal dengan Allah itu sama. Tetapi kesempatannya tidak ada. Maka saya jemput bola. Saya kasih contoh. Betapa kemudian mereka itu masih ingin kenal dengan Allah. Satu saat, Pak Kapolres, saya ngaji di lokalisasi. Di kamar germo. Germo ini mami. Jadi germo itu yang menjual WTS, kalau WTS itu menjual kroto. Makan, halo. Tapi demi Allah ya, pimpinin Pak Kapolres. Saya di depan PSK itu tidak pernah memanggil mereka dengan bahasa PSK, WTS. Nyuwun saya Bu Lonte, nggak pernah. Kan nggak mungkin saya mengajar Bapak Lonte rahimahullah. Nggak mungkin. Saya paling cuma bilang, Bapak pengundi lokalisasi yang berbahagia. Bahasanya saya haluskan. Ya, anak-anak saya orang NU. Kafir menjadi non-muslim. Maka kita gak kaget. Ketika saya masuk di kamar sama germo ini, ada tamu datang, pengen jajan kroto. Begitu ketemu di dalam, ketemu saya dengan germo, saya mau tanya kepada Anda. Menurut jenengan, yang disungkemi, yang disalami, itu kiainya apa germonya? Sekuntak kayak mesum mesti jawabnya germonya. Ternyata survei saya lain. Begitu di dalam ketemu saya sama germo oleh laki-laki pembeli kroto ini, yang disungkemi itu bukan germonya tapi kiainya. Ini membuktikan apa? Orang itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, walaupun tempatnya di lokalisasi. Lagi, saya baru mengajar dengan bapak. Anda tamu datang, lihat saya dari kejauhan. Menurut jenengan, kira-kira mereka sembunyi apa? Mendatangi saya, delek. Begitu saya ngajar sama bapak PSK, mereka delek. Orang malah bengok-bengok, Gus, aku apa yang ngelonde? Iki mau berarti kenapa tidak kena ini? Makanya nyuwun saya sering mengatakan begini, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kita tuh kayaknya benci banget sama pendosa, sementara tidak pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya datang kepada mereka, saya katakan, nah ingat, nomoba, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Saya datang kepada mereka, saya ajak salah, saya baca kenal berjanji, maaf Yus, hilang mereka semua. Walaupun suara saya enggak bagus, saya PPD. Orang yang cepat saya, kabar cepat. Mereka saya jalan berjanji, senang. Saya ajak selawatan, senang. Ayo selawatan, bim. Selawatan. Antirillahu maqbul karim, biar fin sadiyin min salat wa tasim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Baca PSK. Sakit sekali. Korban janji versi selama.
ditinggal rapi Messi, soal apa? Kebayang nggak PPD nembak mundur alon-alon? Sebab mestinya tahu peralat mundur-alon kan? Baru kesadar aku sopo. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo. Ingat tiga ini. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopo. Santri sing nakal rai sopo. Sopo alimasiat sing kakean dosa. Aku pintu aku mundur alon alon mergo sadar aku sopo mung digoleki pas hatiku perihal cengeng. Saya menggunakan lisan mereka, gak mungkin kemudian saya kasih lagu sholat dan macam-macam. Jomblo, nangis, hatiku rasa niloro, nyawang konco, adoh karo agomo, randu etok tok romong, Qurane rati wojo. Sholate yo ditinggalno cukupmu aku opo iki wis jamane cacahno kelangan akhlaki wong tuwa diseneni guru yo dikepungi ayo rene kendang ngaji sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali bagi dari kampusan. Gara-garanya apa? Gara-gara solawatan saya di sebuah klub malam di Bali di hadapan mbak-mbak berpakaian seksi viral. Sebenarnya waktu itu mbak-mbaknya tidak berpakaian seksi, hanya mereka salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi SMS, silinder perlu sendiri. Gara-gara ini viral, saya diundang ke acaranya Deddy Corbuzier. Apa acaranya? Kopi susu. Kopi hitam susu. Hitam desa. Hitam putih. Kalau ini kopi, bukan kopi susu. Kalau kopi saya minum ya. Apa? Kopi santan. Apa ini Pak Kores? Dari Blora. Waduh, bisa kerominan sih dan saya biasanya punya kopi hitam. Kalau saya itu, kalau bimbingan pernah tanya sama saya itu gak pernah minum minuman kemasan sama sekali. Maka kalau menampilkan saya padahal saya gak pernah minum vitamin, saya fit. Karena setelah minggu ke bawah, fantasi, mentalis, soft drink, soft drink, soft drink, saya pernah kalau kopi jantung, ingat kopi tanpa gula. Tapi kopi no, bukan kopi susu.
Karena kopi susu itu menjengkelkan. Kopi dengan jam panas, susu dengan jatuh. Kopi santan mendas pun ya. Saya itu seringnya ngopi, Beb. Sampai ditawarin tadi bintang iklan kopi. Bisa ditolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api. Dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi itu berdua. Dibuka kopinya nggak ada. Dan jujur iklan itu cuma satu. Iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya. Tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes seluku mili deres ning pipi ho ha ho he selawake Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Akhirnya saya diundang di acara hitam putih. Begitu saya datang, jadi lihat saya. Bayangan saya Deddy Corbuzier itu orang yang sombong, lenyap. Gara-gara saya telah opening acara hitam putih, dia datangin saya. Gua suka gaya lu dulu, katanya. Saya dipeluk, kemudian setelah itu kita mulai kolek YouTube-an bareng. Dan ini ternyata jalan hidayah. Kenapa kemudian dia tertarik masuk Islam? Salah satunya apa? Saya baru tahu ternyata Islam itu menyenangkan. Maksudnya apa? Bagaimana tidak menyenangkan? Orang kaya lo itu, kenapa bro? Ngaji di lapangan diterima, sama pejabat diterima, sama komunitas tertentu diterima, di dunia malam diterima, di lokalisasi diterima, sama bugengge diterima. Semuanya kau diterima. Maka seminggu sebelum masuk Islam ketika dia telepon saya, bro, aku mau masuk Islam. Apa jawaban saya? Jangan! Loh, kok ditolak? Iya. Karena orang Islam itu berat dan musuh. Saya gak mau dia masuk Islam main-main. Ketika saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Islamnya aku itu menyenangkan, membela kaum marginal. Tidak pernah mengkafirkan orang, tidak pernah mengecap orang, menilai orang, menghakimi orang gara-gara dosanya. Karena saya sering mengatakan kepada dia, lebih baik orang bermaksiat tapi khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Jangan kalau mau kasih diri yang haus ya, haus ya, haus ya. Ya, masih asan ya kita.
apa yang harus saya lakukan bro? Saya waktu itu bilang, Mas Jadi, Islammu besok itu, ini BBD, sebelum Mas Jadi datang ke pondok, seminggu sebelumnya saya maju laba. Kalau kan, Mbak, pondok aja, apa terus? Itu jadi lobster. Mana muslimat yang sekarang harus kita putih, yang mana orangnya, saya juga kan menurutnya Mas Jadi kalau politik. Ini Mbak, kenapa? Insya Allah masuk Islam. Beliau bilang, udah, apa yang mendoakan? Begitu dapat doa dari kabar, ini saya tambah mantap. Akhirnya benar, seminggu kemudian, jadi teman saya ingin masuk Islam. Saya bilang sama dia, bro, wajah Islammu besok itu seperti apa? Itu tergantung pintu masuknya. Maksudnya apa, Gus? Kalau pintu masukmu dalam Islam marah, orang yang suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu main. Ada, oh, itu dari ibu-ibu kudus. Jam 5:30 di dalam TV. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mirjamu. Kebanyakan pemimpin diajaknya di sana. Acara selanjutnya bareng BPD. BPD nak sama Nabi Muhammad. Aku mau kenal kalau BPD nak. Allah mau. BPD dipanggil masuk Tausia atau selawatan bersama BPD. Assalamualaikum. Ampun, ampun. Tapi saya bilang sama dia, kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan penuh dengan keramahan. Islammu akan menjadi Islam yang menyenangkan. Islammu menjadi Islam yang tidak menakutkan. Langsung jam 2 malam dia bilang sama saya begini, kalau memang saya harus masuk Islam dengan pintu yang menyenangkan, this is you, not others. Loh, kamu nanya enggak? Itu adalah kamu karena Islammu itu menyenangkan. Maka Bapak-Ibu rahimakumullah, saya sampaikan, kalau memang Islam ini harus berkembang, banyak orang tertarik masuk Islam, maka tampakkanlah wajah Islam yang menyenangkan. Dan saya melihat wajah-wajah Islam menyenangkan itu wajah Islam yang digambarkan oleh Abah Lutfi, wajah Islam yang ditampakkan oleh Mbak Maimun, oleh Gus Mus. Ini menurut saya luar biasa. Jangan sampai kemudian orang justru takut bila Islam gara-gara apa? Wajahnya yang menakutkan. Setelah saya mengislamkan dari Korbuser hampir setiap hari, saya mengislamkan 2-5 orang setiap hari. Mereka datang ke pondok. Kenapa ke pondok? Saya dari kenapa ingin masuk Islam? Islamnya justru tak menyenangkan. Saya kemarin bertamu dari Australia, Antonio Stamburi. Menurutnya 5 tahun dari. Dia datang ke pondok, ayam suari, ngomong, ini isu prasore. Saya ingin masuk Islam, with you. Saya tanya alasannya apa? Dulu menurut saya Islam itu menakutkan, Islam itu keras, Islam itu radikal, penuh dengan kekerasan. Tetapi ketika saya melihat anda Islam ini menyenangkan, langsung saya sahadatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dari Jerman, Vivin Jilan masuk Islam. Besok tanggal 24 Agustus putinan di pondok, 9 orang daftar pengen masuk Islam. Kenapa? Karena gambaran Islam ini menyenangkan. Kalau kemudian dulu di Kudus, Kanjeng Sunan Kudus tidak bisa menghargai budaya orang lain, barangkali Kudus tidak akan seperti hari ini. Tetapi karena keluasan ilmunya Sunan Kudus, begitu lebarnya pemahaman Sunan Kudus, luasnya pemahaman dan ilmu beliau terhadap Islam, akhirnya orang-orang Hindu tertarik masuk Islam. Caranya bagaimana menghormati orang Islam, masuk melihat sapi itu bagi mereka suci ketika melihat kerbau. Ini nilai-nilai yang hari ini sekarang kita dapatkan. Justru gambaran Islam itu menakutkan. Jadi tanya sama saya, Gus, saya mau tanya apa perlu? Apa benar sih fungsi takbir itu untuk menutup rumah?
Sarwina ya? Ya. Baik, ya sekali. Kok kayak begitu? Iya. Itu bulan puasa kemarin ada orang udah tanya, Allahu Akbar, tutup rumah makan. Kamu gak usah marah, cukup kamu jawab, sami Allahu liman hamidah. Tapi sopir kemarin jawab, Rabbana wa laka alhamd. Ini wajah Islam rahmatan lil alamin. Maka kemudian ketika wajah-wajah Islam yang sejuk ini dipanggil oleh Allah, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya, mencabut sekaligus, tetapi Allah mencabut ilmu dari hambanya dengan cara apa? Fiqabdil ulama, dengan cara mencabut kamarnya ulama satu demi satu. Saya sudah beberapa kesempatan saya bilang, kayak Balufi Gusmus, bagai Sakroni, kemudian Bang Maimon, ini paku. Tidak hanya pakunya tanah Jawa, tapi pakunya negara. Sementara sekarang banyak orang-orang yang sok mustad itu tidak menjadi paku, justru menjadi apa? Catok. Apa bedanya paku kalau catok? Paku itu gasenya cantik, catur gawiannya bubrakti. Ulama-ulama seperti Al-Baluti, seperti Bangun, itu setiap hari beliau mengatakan sabu, sufu, vakum. Yuk rapatkan barisan, bangun umat, bangun negara. Sementara yang lain justru sebaliknya, tidak merapatkan, tapi justru ngusak kasih dan membubarkan bangsa. Ini yang terjadi hari ini. Maka selalu saya bilang, semangat Islam yang tinggi, namun tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi apa? NKTA, nafsune kuda, tenagane ayam. Gua yari, ya kok, tapi kalau isinya nih. Maka kalau Anda sering dengar, waktu itu Deddy Corbuzier masuk Islam, saya banyak bilang yang begini, gua sudah saatnya Deddy Corbuzier diajak ngaji bersama ustadz-ustadz Yunah. Saya bingung, definisi Ustaz Yunah itu apa? Saya tanya maksudnya apa? Tolong Mas Deddy dibawa kepada Ustaz-Ustaz yang sering mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Orang-orang Edo kan tidak pernah teriak-teriak seperti itu. Saya bilang, mereka yang teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran lumrah, karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka tidak saja kita kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Betulah Kiai NU. Orang tahu teriak-teriak meninggalkan Al-Quran, atau tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Quran, tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Hadis. Kenapa? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan Hadis. Aku ngaji di Surabaya, nasionalisme, hubur waton minal imam. Ada orang datang, jenggotnya tiga, penampilannya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau pembimbingan banyak jenggotnya begini, orang Arab kan, lakunya syukuran deh. Alham satu minal fitrah itu salah satunya motong kumis. Satu hitam, dua motong kuku, tiga ngerok kumis, paparan dan satu ibu ngeria. Jadi ibu kalau suaminya pulang nasun, tidur begini, cabut kele, sunnah nasun. Jelas ibu. Yang kelima itu adalah mencukur bulu kemaluan, itu sunnah. Tapi ingat, dicukur diri. Mencukur bulu yang salon. Kalau bulu yang salon. Kok kapolresnya kalau orang yang salon. Benar apa kapolres? Cukur. Cukur kamu. Rebonding baru rebonding. Cenggara semangkinya di antara begini demi itu tuh mati. Saya berpengajian di perorangan, saya masuk ke perancis. Ustaz, kan juara orang yang orang yang saya ustaz jalan banget. Saya bertanya, kok belum makan minal iman itu hadis dibayar siapa? Aku langsung lulus dodor, dodornya bujuku. Ya.
Ada yang salah? Masa saya curang aku budandin? Bah, apa dulu? Saya kemarin itu dangdutan di lapangan di hadapan puluhan ribu penonton. Terus saya menyanyikan lagu Din Asalam di demo sama orang-orang sungguh pendek. Kenapa? Fuyo Palenggak Andes, Solawatan Bipa Dangdutan. Pertanyaan Fuyo Palenggak sama saya sederhana, apa benar sih Mbak Din Asalam itu solawat? Saya jawab, bukan dulu, itu kosidah Arab tapi bukan solawat. Lah gobloknya wong saiki sabar-sabar kosidah itu mesti dianggap solawat. Din itu agama, salam itu perdamaian. Jadi anda nyanyikan dimanapun boleh, di panggung dangdutan mafi muskilah. Gue kalau ngising gue oleh kok bawa nih ibu-ibu itu kan tinggal lihat kalau nyanyi Din Asalam lah kok, bukan solawat kok kita tunggu, kalau bayarin dipikin Ilaha di Mendafi masa Ya apa, bukan solawat kan? Tapi memang ada ya Ando ya, bukan solawat tapi gak pantas kalau dibaca di dalam toilet kemaman. Contohnya lagu Mana Anak, itu kan penghormatan kita kepada orang kiai, kepada orang guru. Untuk motor di WC ngisen kalau Mana Anak. Man Anak, Man Anak, Man Anak, Nolak Selamat. Rajin. Waktu hujan lebat, ayam kampung itu
justru cari makan untuk anak-anaknya. Kalau yang broiler kerupuk bledek kaget. Broiler stres mati. Woi lucu, kaget sama sekali cantokmu. Kaget ini yang dodok, Jin. Kenapa yang pegang mulutnya? Apakah mulut ada jantungnya? Kaget banget. Saya kaget, tapi biasanya lara jom, lara janda. Jomblo biasa. Jomblo ya. Jomblo tak tenangin. Jambu alas ning tengah sawah wohe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi jomblo dan ento jodo. Kita jomblo kan dia. Santai dulu, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, mimbar di pemakaman. Baik, jomblo rapok. Kamu bilang sama temen-temen, aku jomblo karena aku gak laku. Tapi aku bisa menjaga sahabatku. Pelaminan kamu, pengalaman. Berantel loh. Kalau saya dulu punya pria jadi tiga jomblo. Aku jomblo bukan karena abang gak ada yang mau. Ingat jomblo-jomblo akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Yang datangnya untuk menetap tidak hanya karena langsung sesaat. Langsung ke 100. Aku sama nikah mau nikah lagi, saya bilang lelaki sejati itu bukan mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Bukan dia, yes. Terus bilang nikah lagi apa enggak? Nunggu takdir. Dan kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir? Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Begini. Istri saya sudah mau dimadu, Beb. Oh ya, saya siap untuk dimadu. Alhamdulillah. Saatnya apa? Asalkan apa mau diracun. Yang kita cari itu ayam ayam kampung murah, ayam lebelnya itu ayam kampung. Apa? Ayamnya jadi karena memang benar-benar dididik untuk menjadi ayam yang luar biasa. Kalau ayam broiler itu nyuwun saya mau instan. Sekarang itu apa-apa serba instan, mau jadi ulama instan. Makanya nggak jelas kapasitasnya apa, tahu-tahu dipanggil ulama. Ayam broiler. Hari ini saya banyak di DM. Tunggu di YouTube Anda diserang lagi sama orang. Sudahlah. Kalau saya harus ikuti terus tak respon, aku yang malu kenter. Paling mau tak jawab, cangkem mulu. Gak mau saya tanggapi. Gue bandar diserang, gue setelah gila apa. Saya cuma bilang sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itu menggambarkan isi otaknya. Kenapa dia ngomong tak gila aja, ngomong tak hebat, kan? Ternyata ada esok-esok yang bukannya ngomong. Ini nyeri kalau semuanya serba instan. Maka nanti efeknya kita lihat di dalam berbangsa dan bernegara. Orang-orang yang baru belajar agama sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok untuk Indonesia. Baru ngerti hadis 3 sudah berbicara soal khilafah. Maka kalau Pak Kapolres lihat di YouTube atau di Instagram, video saya yang banyak dibully itu karena dua hal. Karena saya berbicara khilafah tidak cocok dengan Indonesia. Yang kedua apa? Karena saya berbicara Islam Nusantara. Saya dibully gak bisa-bisa. Gak ada masalah. Orang yang tidak punya kapasitas ilmuwan yang jelas dipanggil ulama.
haji. Lalu cuma bunyinya. Jadi kayaknya pengajian itu baji-baji ini muncul. Saya punya baji ini gak harus nih. Itu saya memainkan pengajian sebulan sekali ke pasar doang. Itu pengajian, jadi sih tenang apa. Sebenernya lah sholat di belakang imam. Sebelum kamu disolatnya di depan imam. Oke, Gus. Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Nah, ini gak takut. Kalau cewek mati namanya apa? Almarhumah. Kalau cowok mati, almarhum. Kalau baji mati, aluminium. Terus baji ini ya mau laus, ini singkatan kabe. Jadi musuh mau Laura Gus, kalau pelanggan orang itu orang. Jadi musuh mau Suzuki, kalau Suzuki berapa kaos kaki? Kue apa? Suje, tau oh ini susu nanti dia jadi botol. Macam-macam itu. Tidak tahu bosok-bosok ni aku tu dia apa? Aku mengajar banci juga. Baik ini suka apa ni? Suka apa? Asu mereka mendarah. Selamat Nabi Muhammad. Ini ngeri. Banyak mereka mengatakan apa tidak perlu berguru kepada kiai, tidak perlu pondok pesantren, langsung saja sama kanjeng Nabi. Please deh. Kena tamu ini kapan ya sama kanjeng Nabi? Saya kasih contoh, beneran kemudian kiai itu menjadi penting. Kalau Abah Lutfi itu yang bahasa yang sering saya pakai, beliau mengatakan apa? Kanjeng Nabi itu ibarat lampu, kiai itu ibarat saklar. Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pernah pegang saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan salamat dari Nabi kalau kamu tidak dekat dengan ahli warisnya. Siapa? Abu Lama adalah tindak umar satu nabiya. Makanya Pak Kapolres ini benar, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai. Sejarah Wali Songo membuktikan orang-orang hebat semuanya dikawal oleh ulama dan kiai. Raden Pangandaran jadi raja luar biasa. Kenapa? Karena mati tiga Wali Songo. Demak hancur, muncul kerajaan Pajang. Siapa rajanya? Sultan Hadiwijoyo. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena manut dengan Kanjeng Sunan Kudus. Abdul Hamid terlahir di kota Tegalrejo, kota Yogyakarta. Ini jadi wong ngampung deh, mergo manut karo dia. Lha Pak Kapolres iki iso manut karo dia tak tunggu bogo dan dadi jenderal. Orang bintang papat bintang songo. Nah, betul. Lha punya ini bintang tujuh. Ujar obat sakit kepala. Abdul Hamid kaji ke Ponorogo ke mbak saya. Saya itu baru yakin ini mbak saya itu gara-gara saya dilihat sejarahnya sama Abah. Siapa namanya? Abdul Hamid kaji di Ponorogo di Tegal Sari kepada seorang kiai namanya Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom bin Abdullah Mursad Tukung bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jempulo Windrawijoyo Limo. Saya kebetulan urutan ke-9 dari bahasan Besari. Ini punya murid namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid pindah ke Kartosuro ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Bagilen ngaji kitab jalanan sama Mbah Hamad Bedowi. Dari Bagilen pindah ke Salaman ngaji hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang. Karena cinta dengan ulama, Abdul Hamid jadi orang besar. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Pantowiyo Mustahar Yari Cokro Seromati Inga Loto Sayyidin Paloto Bomo Amirul Mumin Holi Masulullah Tanah Jowo Pahlawan Dua Selarong Pangeran Diponegoro. Jadi mau ngapong bergomaran karo kiai. Sekarang orang kemudian tidak penting dengan kiai. Lombok diwoco kita taklim ini. Fitak dihil ilmi wa ahlihi. Ada satu kata yang sehari ini terus saya pakai. Apa?
al-ilmu bila saizin fasaihuhus saikon. Ilmu tanpa guru-guru ne setan. Salah milih guru-guru ne banyak setan. Sehingga jenuh kalau radio, Bin. Sejenis radio ini orang sekolah tanpa wujud. Sangat ikut sih orang sekolah tanpa wujud jenenge nantor. Son sembore semiki masyota udan jero arti ono suarane rano wujude ento jenenge. Lagu ento ento ke sifatnya jajan fitnah sing ento sapa sing mampu deh sudah orang duwe guru gaweane salah-salah bina-bina gawe-gawe ono guru ne ento. Kalau guru ento padha eling orang mungkin ning kasnawiyah, orang mungkin ngirim bahaya sakrone, orang mungkin ngirim bahaya arwani. Lah guru ento padha eling di al-mahar salafiyah asilidinya. Tapi jalan dua buah apa tu? Kau isap cinta tak terpisah kan tak tiga? So, nak kuingi aja kau telanan, mergo neku segede kenongan, sing tak jalo orang mung pacaran, tapi ayo rapi sing tenanan. Oh, rajin cinta kau gak baik kau boy. Orang cimi-cimitan so, kau pengen maramu, kau pengen bukan masalah itu, aku tahu kalian beda pemikiran masnya mikir banyak, banyak mikir aku. Maka efek yang terjadi apa, nyuwun sewu? Dalam konsep bernegara pun akhirnya rusak gara-gara banyak punya guru. Makanya kalau di NU itu kan dia komplit ya, Bim. Dan sangat serta rasa keilmuannya itu jelas. Saya kasih contoh. Saya ditanya sama wartawan, Gus, selain Habib Kufi dan Mbah Mun, Gus Miftah itu mendapatkan ilmu dunia malam sebenarnya dari mana? Kalau Habib Kufi, Mbah Mun itu kan gemuk. Ya, itu. Ini saya besok tanggal 8, siangnya saya pengajian di kafe itu, malamnya saya diundang Tok Sorosi di Kompas TV mengenai Mbah Mun, jam 8 malam. Saya ditanya, ilmu dunia malam Gus Miftah itu dari mana? Saya itu punya guru namanya Kiai Hamid Jazuli alias Gus Miftah. Makamnya ditambah Kediri. Ini waliullah. Besok 14 Agustus, hall-nya beliau. Tapi saya gak bisa datang. Karena tanggal 9 sampai tanggal 14 saya ada pengajian di Aljazair, Afrika Selatan. Afrika. Baca besok ya. Bukan kosong. Dasarnya masih kosong kok. Aku nanti jadi ngomong Irma. Irma, Masya Allah. Gusmi punya guru. Gurunya Gusmi salah satunya siapa? Gurunya beliau banyak. Tapi salah satu guru beliau di Magelang, tempatnya di Batu Congol, namanya siapa? Badar. Badar punya guru. Salah satu gurunya yang istimewa Badar namanya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Satu malam, tabarukannya Gus itu kan tersisi sandalnya Badar. Satu malam sandalnya dua pasang merawes. Terus kenapa? Gus Mit ngingkiri sandalnya sopo, kok sandalnya podo karo guru. Dinteni sampai malam gak keluar. Menjelang subuh, tangannya keluar. Dikejar, kelihatan punggungnya tok. Gusmi akhirnya ketemu sama Bandar tanya, Mbak Wo, dalu tamu mesin tengkok sadari pondok kali panjenengan. Oh alah, boleh. Tamu ku manggungikan Nabi Khidir alaihi salam. Guru ni wong NU ilik, ilmu ni nyambung sampai para nabi. Dengar gagah-gagah, Bin. Miftah oleh ilmu dunia malam sama Gusmi. Gusmi duwe guru Mbah Dahar, Mbah Dahar duwe guru Nabi Khidir. Lah dibalik, Nabi Khidir, Mbah Dahar, Gusmi, Miftah.
cangkem mulur. Ini ya. Oh, jelas Pak. Aku nasak Pak. Maka saya berani. Ya kalau kemudian saya tidak punya rasa pilu, oh ya mungkin akan lebih bapak Pak yang mau saya berpi susu pantat. Pilu susu pantat yang bikin gemetar. Model macan tutur manis nanti jalannya mentul-mentul. Kau bentuknya SDS ke semua depan, semua belakang. Itu lah ibu-ibu kui SCNK setengah tua nih kewer-kewer. Lagi SCNK nih, setengah tua anggota. Temen gue sih bang, ada gue nih. Mau satu jam mati sih kan udah diri. Bapak ini orang yang ngaji di ngarep TV itu ngais mau jelaskan. Aku rapopo, aku mbahatin orang rumah sana itu ngain mana kelepe. Selalu mana kami ini Muhammad. Bahasa pinggir, kalau kebong, ini salah.
Tapi kalau untuk sekedar ngomongin juga salah. Dancok itu dari bahasa Dankok. Dankok itu nama pahlawan di Belanda. Karena beliau pahlawan dijadikan nama tank. Lah, tank yang dinamakan Dankok ini dulu di Surabaya, tanknya gak besar, kecil, yang bisa masuk gang-gang di jalan-jalan Surabaya. Maka begitu tank ini datang, orang Surabaya ngomong Dancok, Dancok, Dancok. Karena mereka ngomong Dankok itu gak bisa, maka ngomong Dancok. Umat meneng, ketemu Jogja Solo, bahasanya halus, kaya aku. Saya pendidik, sehingga cari aku sih gak salah kaya ngomong ini. Umat meneng, ketemu Banyumasan, Tegal, Kebumen, Purwokerto, Cilacap, saya pertama kali ngaji di Almarhum Windows, jadi tau gak di Almarhum Windows itu tahun 2007, ditawarin merokok pakai bahasa apa? Ya Allah pagi lagi ya, kisuh-kisuh mau boleh cocok ya cocok juga boleh kering kan ya Pak Akros kenapa juga ini? Ada panitia pengajian datang ke pondok saya sambutan arahnya manjing dan lembusku pagi ya anak gapura, arahnya gapura sugeng teka. Aku mikir gapura sugeng teka yuk. Ternyata gapura selamat datang yuk ngapain. Nanggil Jogja ke monumen, arahnya monumen Jogja balik maning. Iya monumen, ternyata monumen Jogja kembali. Kalau dulu zaman pater, nomor telepon di telepon gak bisa sibuk. Jawabannya pakai bahasa Inggris. The number you calling is ended. Please try again in a few minutes. Kalau di Tegal, di Cilacap enggak. Nomor telepon yang Sina 7 langka, tipe mending ya. Kalau di Cilacap bukan memberi cocok, ngomongin comor. Udut, di Cilacap sana banyak NU. Karena saya sering ngomong, yang sering ngomong itu orang NU. Makanya kenapa rokok-rokok di Kudus, karena Kudus mayoritas NU. Kenapa orang yang rokok? Karena punya dalil. Ini orangnya dudut-dudut, wah dadah. Kalau orang Muhammadiyah mengharamkan rokok, karena orang Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah. Dan orang Muhammadiyah memahami peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Nampak ulang menek Sunda kan gitu ke dunia teh menduduk dinyanya cicin mau pagang deh teh kucing manis rondeng orang ngapak datang rumahnya orang Sunda begitu masuk ngidak telek gua ngapain takut tanya siapa dia? Orang Sunda jawab iya mah tanya urang orang ngapak gak percaya deh ini orang percaya tanya urang kok berdiri sedih ya. Ini keren, kalau kamu ketemu cewek, lu gua, bapak lu mertua gua. Ke barat lagi ketemu Banten, ke barat lagi ketemu Lampung, ya gua mangan budai, Lampung. Ke barat lagi ketemu Wongkito Galo, Jambi Bengkulu, bahasanya semuanya berbeda, satu. Belum lagi berbicara agama, kalau konsep khilafah ini dipasangkan di Indonesia, ngeri deh. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Dharma Gandul, kagak. Kalau saya ditanya terus Dharma Gandul itu, saya ingin tahu. Tapi kalau Gandul itu Dharma, saya tahu. Kita beda dengan Eropa. Bedanya apa? Eropa itu bangsanya cuma satu namanya Eropa. Berdiri di atas banyak negara. Prancis, Italia, Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, Turki banyak. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia itu banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Bangsa Jawa, Bugis, Sunda, Batak berdiri di atas satu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya masalahnya
bisa lepas. Karena Bali mayoritas beragama Hindu. Papua bisa lepas karena mereka mayoritas beragama Nasrani. Nah, bagaimana mereka menghancurkan Indonesia? Gampang, menghancurkan NU. Bagaimana menghancurkan NU? Gampang. Kiai kalau kiai Hindu, Habib kalau Habib Hindu karena Bang Lutfi, Gus kalau Gus Hindu, saya Sultan. Maka saya paling benci lagunya anak-anak itu apa? Balonku ada lima, piramu itu lagunya. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, don. Pertanyaanku, wong pokok sing gendos balon hijau. Hijau itu warna NU. Milo kadang-kadang wong NU itu warna kur susah soalnya balon nembledos. Lagi-lagi betul-betul lumrah, tapi jangan diadu. Saya gak suka ya, aku suka kalau berpikir, gak suka kalau berpikir. Jangan, itu masalah. Aku suka kalau berpikir, gak suka kalau berpikir. Jangan, aku suka sama kiai ini, gak suka dengan kiai itu. Jangan, jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Semuanya itu punya masyarakat sendiri-sendiri, Le. Kalau kiai itu bukan jam kenapa berbeda-beda? Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi di dalam kitab Fiskatul Masabih. Menurut saya Al-Albani hadis ini sahih 124.000 nabi. Memang kiai beda-beda. Ono kiai Habib oleh warisane Nabi Dawud suaranya Habib Bibidin. Ono kiai Habib oleh warisane Nabi Sulaiman Sugih Yusuf Mansur. Ono semua warisane Nabi Ayub Sabar Kelasin bangun khusus di dunia orang lesu. Ono kiai semua warisan Nabi Isa kere tukang dar buka Hasan. Oleh warisane Nabi Musa iya gak Habib Rizieq Tarumea Tos. Oleh warisan Nabi Khidir cerdas, Gus Baha, Cak Nun cerdas. Oleh warisan Nabi Yusuf ganteng, Gus Miftah. Pertanyaannya kenapa yang diincar itu NU? Karena yang paling kekeh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ayo, supaya semangat nyanyi lagu di Wong Endoy Sabtu malam Jumat. Satu malam cuma kali bubur. Oh aku dari korban jadi mau dulu. Tolong kowe luar pasaku sayang sayangi di hati solawati. Kowe luar nalikane adang kae malam apandu sakarepmu dewi nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhan. Mengejar dunia lupa akhiratmu. Tanpa sebab kowe lungo ninggal sholat. Kamongko sholat tondo syukur nikmat. Elimo urip ora suwe ibarat koyo mampir ngombe. Dunia sementara akhirat selawase. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dinil kulub wa dawaiha wa fiyadil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Oke. Okay. Selamat ya, Boy. Yuk, flash-nya dihidupkan, yuk. Bukan apa-apa, flash.
Lesen belum dia. Main apa ini seneng dari Wong NU, bangga dari Wong NU. Jangan nak betul. Kamu ni makan lagi bro. Kamu tak makan lagi. Izin pak kamu ya. Belum bro, sabar. Ayo diangkat, kamu dimatikan yuk. Flashnya dinaikkan. Untuk Kudus tercinta, mudah-mudahan di banyak kali ke 70. 73. Mabes Polri dan polisi Indonesia semuanya dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sana dulu, mana? Kami mau dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sholli wa sallim da iman ala mada Allah. Allah sholli wa sallim da iman ala mada wal Iman alamanda Allah Allah salim wa salim da
suku-suku Bata, Bata Elahiru, Sira. Karena
saya janji di kaki ayah yang lalu didatangi sama dari konduser. Sebenarnya empat, satunya Mbak Moto, Pak Said, Kiai Ma'ruf, Abang Lutfi. Yang lucu deh, pas datang kemana Kiai Ma'ruf Amin. Baru 4 jam masuk Islam ditelepon sama Mas Pamres. Gus, Mas Dendi mau diajak sholat maghrib berjamaah sama Kiai Ma'ruf. Apakah beliau berkenan? Saya bilang sama Dendi, belum diajak sholat. Enggak, saya langsung kemeringan. Kan gua baru masuk Islam. Jaringan, jadi itu paling parah kalau dapat tawaran iklan sampo. Sing sampo apa nih? Akhirnya saya praktek sholat di depan dia cuma 3 menit dok. Mau apa? Pokoknya nanti gerakan pakai apapun kamu ikut, kamu mampu. Oke. Waktu itu mau sholat saya ingat dengan ceritanya almarhum Gus Dur mengislamkan orang Cina. Cinanya mau sholat disuruh jadi makmum. Gus Dur bilang, apapun gerakan imam kamu ikuti. Oke, akhirnya Cina di belakang imam. Waktu itu sholat, rukuk, ikut rukuk, sujud, ikut sujud. Yang jadi masalah adalah begitu sujud, kakinya imam gak bisa ditepuk. Akhirnya mancal kepalanya Cina. Cina mikir, oh wong sholat itu mancal-mancalan. Akhirnya merancang gak sih begini? Iya, saya dipancang lesu, haupas. Waktu itu rokat kedua yang dipancang kepalanya sama Cina. Tapi mikir, katanya orang Cina itu tidak sunat, dirogok sama Cina itu lah mikir, oh wong sunat itu rogo-rogo. Akhirnya rogo sama imam. Saya waktu itu mikir, dan ternyata subhanallah, Pak Kiai Ma'ruf itu waktu sudah sembuh kesehatannya luar biasa. Beliau sholat masih sempurna. Maka beliau habis sholat makan malam, saya tanya, Mbak, ada isu apa terus? Katanya kalau besok aku meninggal jadi wapres pun diganti sama aku. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden. Yes! Yes! Sempurna kan? Eh, Siner. Kenapa Mas Dendi saya ajak ke kiai-kiai itu? Supaya jalannya ini benar. Mana pengen saya kenalkan ke kiai-kiai NOD Indonesia? Walaupun waktunya terbatas. Karena Mas Dendi Konbuso itu kalau menegakkan syuting di Tampu Dek, sekali episode didenda 1 miliar. Maka saya mohon doanya. Keislaman beliau mudah-mudahan dulu, masalah ini sampai. Amin. Mudah-mudahan beliau bisa segera saya sematkan ke kiai-kiai. Kebayang nggak Mas Dendi Konbuso pakai baju panser? Iya kan? Oh, sampai orang itu orang temanku Gus, tolong tanya ke Mas Dendi apa sudah sunat apa belum? Ini karung putih apa bayu? Kok kamu penasaran banget? Kebayang nggak orangnya 2 meter badannya kotor? Akhirnya Jumatan perdana saya ke dia, saya tanya Mas Yudupan, bro ada pertanyaan kamu sudah setelah apa belum? Kalau saya jawab sudah, nanti Gus gak percaya, silakan dilihat sendiri. Jumat jubil, cilai, adisen aku. Akhirnya saya bilang, Pak Yudupan, Pak Yudupan, sudah, kalau saya itu percaya, yang belum percaya itu orang kudus itu. Bagaimana saya membuat mereka percaya? Gampang, tak foto, nanti tak posting. Maka mudah-mudahan dengan acara malam hari ini, kecintaan kita terhadap NKRI semakin menggelora. Amin Allahumma. Amin. Dan saya meyakini yang paling cocok dengan Indonesia itu adalah PBNU, kata Mbak Mun. Pengapa? Pancasila. Pengapa? Bhinneka Tunggal Ika. NKRI punya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.